Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat flow dimanapun berada, teman-teman yang hari ini lagi nonton video saya, semoga sehat walafiat ya teman-teman, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah, lancar rezekinya, diberi kemudahan untuk segala urusannya. Dan teman-teman yang sedang sakit, semoga dilekas diberi kesembuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, makan teratur ya. Luangkan waktu sejenak untuk beristirahat ya, jangan lupa, itu penting banget. Sambil nonton video dari Sobat Flow yang tentunya keladi-keladi cantik yang saya tampilkan. Baik teman-teman, nanti 12 paket ya seperti biasa kita tayangkan. Masing-masing paket di harga 100.000, isinya 7 plan. Untuk pengirimannya saya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Nanti teman-teman untuk cek ongkos kirimnya bisa langsung kontak di nomor WA saya di 0812 9592 3336. Dan untuk konfirmasi pemesanan juga langsung di nomor WA ya teman-teman, jangan di komentar karena slow respon, jadi nanti responnya lambat, kadang notifikasinya lambat juga masuk ke HP saya. Diskon ongkir masih berlaku teman-teman di Pulau Jawa. Untuk Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa itu masih 12.000. Terus untuk luar Pulau Jawa nanti ada diskon 25%. Cuman itu untuk kecuali kalau yang COD ya. Kalau yang COD itu biaya full, terus ada tambahan biaya penanganan. Di paket pertama ya teman-teman, kita mulai dari yang warna hijau soft. Dia daunnya bulat, super tebel, terus tulangannya warna hitam nih, gagah banget. Kayaknya baru nih teman-teman. Dia uratnya menanti semakin garang ya. Satu. Ini ada warna pelangi daun ganda. Mantul. Terus ada abstrak pink kekuningan. Ada warna merah, nanti di tengah daunnya ada item-itemnya gitu ya. Terus nih hijau daun bulat. Oval ya teman-teman, daunnya oval, nanti merahnya ini lebih cetar lagi, lebih full lagi ya. Ini ada klasik, warnanya soft banget. Wow, ini sih feminim ya, kelihatan feminim ya. Tuh. Terus satu lagi grouping teman-teman, satu polybag isi 3 ya. Ada warna putih, ada warna ini apa ya, merah muda lah ya, dianggap aja merah muda. Terus ini warna hijau varigata loh. Nanti totalnya putih varigata nih, blok kuning. Semoga nanti di tempat teman-teman ini jadi bagus banget. Yang baru lagi ada di paket kedua ya. Kita mulai dari sini, ada warna pink. Dia abstrak, cantik banget tuh teman-teman. Gak perlu dijelasin ya teman-teman, nilai sendiri saja. Daunnya tebel loh. Terus ini ada abstrak, cuman bukan sembarang abstrak. Maksudnya burik, cuman bukan sembarang busrik ya. Bisa diperhatikan dia blok-blok warna merah. Ini cantik-cantik banget. Ini nanti keluar dua plan ya di paket di video ini. Di video ini keluar yang kayak gini dua ya. Terus ini hybridnya lens Wharton. Cuman kalau lens Wharton itu warnanya gelap, merah gelap. Kalau ini merah terang. Ada burik, daun bulat tebel, premium lah ya. Uhuy. Terus ada warna merah kecoklatan, tulangnya hitam. Tuh. Terus ini ada sawi ya, warna hijau.
ini udah banyak saya keluarin. Terus saya kasih juga yang grouping. Ini nanti putih, jadi putih, ada semburatnya warna merah. Terus ada warna merah terang ya, ada totolnya putih. Ini isinya 3 ya teman-teman. Untuk grouping ini isinya 3. Kita keluarkan yang asik-asik lagi dan lagi-lagi asik ya. 7 plan 100.000. Wow, murah banget ya. Yeah. Murah ya. 7 plan dapat 100.000 dapat 7 plan. Ini ada klasik ya. Warna-warna klasik. Cuman dia cantik, menarik. Ini awet ya, penggemarnya awet, banyak peminatnya. Dia daun bulat, uratnya coklat. Abstrak ya teman-teman. Merah abstrak. Merahnya merah kecoklatan. Dia kalem-kalem gitu. Soalnya dia memang terahnya agak kekuningan, hijaunya agak kekuningan. Terus ini kemarin udah beberapa kali, dua kali ya, dua plan saya keluarkan di video yang berbeda. Ini saya keluarkan satu lagi di sini. Ini nanti daunnya tebel, bulat, corak warna putihnya halus, mantap, gedenya mantep banget ini. Saya yakin mantep banget. Warna merah tulang hitam. Udah gede loh, 4 jari. Ini ada ginger land daun ganda ID ya, ID lawas. Terus ada hijau, cuma nanti dia bintik merahnya itu full merah tua. Terus ada bercak warna merah muda di tengah. Ini eksotis teman-teman. Terus ini groupingnya ada 3 pohon ya, satu polybag ini ada 3 pohon, isi 3 pohon. Ada warna merah, ada warna hijau totol merah. Ini sama ini sama ya. Tuh, sama. Ah, dia kelihatan kumis tuh, teman-teman tuh. Tuh di pangkal daunnya ada kumisnya. Ini jangan-jangan varigata nih. Di paket keempat kita cantik-cantik lagi ya. Nih ada merah terang, terus ketemu sama bintiknya warna putih tajam ya. Daunnya tebel. Oh, cantik banget kayak Amanda Manopo nih ya. Aja Amanda Manopo. Nih ada lagi coraknya kayak leopard, daunnya bulat. Ini kayak varigata ya teman-teman. Semoga nanti di tempat teman-teman pecah ya, warnanya keluar varigatanya cakep banget nanti. Dia bulat total, kayak varigata gitu. Terus nih corak lama warna coklat, pink kecoklatan ya, pink atau merah, tapi kecoklatan dia, daunnya gelap. Cantik sih, cukup tebal. Ini ID. Banyak peminat juga nih tadi. Ini bukan red ceria, bukan red ceria. Ini ceria ya. Ceria itu nggak ganda, daunnya nggak ganda ceria. Cuman dia nanti keluar warna putih di tepi daun. Perbedaannya sama red ceria. Kalau red ceria itu daun ganda, warnanya merah full. Kalau ini ceria, dia nggak ganda, cuman warnanya merah ada totolnya putih. Ini juga cakep nih, kayaknya baru. Terus ini juga ID, cuman saya lupa nih ID-nya apa. Red Ramla atau apa itu namanya. Pokoknya ini ID aja saya lupa. Terus ini ada warna merah. Daunnya mengkilap. Tulangnya hitam. Dikasih grouping. Warnanya pink soft ya. Pink soft satu. Ada putih nanti keluar semburat warna merah. Terus ini hijaunya hijau nanti total ya. Ada total merahnya. Ini groupingnya satu polybag isi 3. Set kelima masih di 7 plan 100.000. Iya, ini ada daun ganda bulat ya. Merah bulat, masih ada coraknya warna hijau. Ini bintik
Terus dia warna dasarnya tuh abstrak ya, merah kehijauan. Cakep, pokoknya cakep. Terus ini baru nih teman-teman, coklat daun tebel. Ini nggak tahu, kayaknya cuma satu ini atau yang lain belum tumbuh, nggak tahu ya. Atau ini pucuk umbi, terus umbinya belum tumbuh juga nggak tahu. Tapi intinya di sini baru ada satu ini aja. Nah ini udah gede nih, ngelanggar aturan nggak sih? Ya, ini aturan bikin sendiri. Aturan 7 plan itu yang size-nya anak-anak. Cuman ini udah gede, udah up remaja, disikat aja ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena nggak seterusnya kita yang gede keluarin yang 7 plan yang gede-gede. Cuman ini ada beberapa aja sih, bonus lah ya buat teman-teman dikasih yang sudah up remaja. Ini ada warna merah, kehitaman ya teman-teman, ada hitam-hitamnya, ada hijau-hijaunya, tulangnya hitam. Terus ini abstrak hijau, dia ada kumis tuh, kumis ya. Ini corak cakep nih. Terus daun bulat abstrak warna pink kekuningan, tuh warnanya soft, dia memang agak kekuningan. Kadang dia juga keluar tuh belang kayak gini, kayak varigata gitu ya, cakep pokoknya. Terus dikasih grouping isi 3. Ini merahnya cakep nih. Nih. Satu. Tuh. Ini nanti jadinya putih, ada semburatnya warna merah. Isi 3 plan ya teman-teman untuk grouping. Semuanya 7 plan. 7 polybag. Di paket kelima harga 100.000. Kok buram? Di paket ke-6, nah ini ada warna merah ya, daun ganda merah, daun ganda satu. Ini baru ya teman-teman, baru kali ini saya keluarin yang warna seperti ini. Saya ada kakak satu umbi ya, cuman size nya lebih gede tuh. Nanti jadinya bulat, dia ada bintiknya warna putih, terus dia aslinya varigata, cuman karena dia corak daunnya warna hijau muda, jadi varigatanya nggak kelihatan tuh. Ini saya mau gedein, saya mau pakai buat indukan karena daunnya tebel, nanti dimasukin warna yang cerah ya, jadi nanti keluarnya warna bagus. Saya keluarkan adeknya ya, ini yang agak kecil satu, baru nih, baru kali ini saya keluarin. Terus abstrak warna kecoklatan, nanti ada corak ya, corak daunnya di tengah ya, makin gede makin melebar. Terus ada warna coklat hybridnya Delova, hybridnya Delova, mirip ya, mirip Delova, cuman nggak terlalu hitam. Terus hijau, totalnya ini merah ada putihnya, kayaknya ini nanti kalau kena sinar matahari full dia jadi merahnya full. Terus ada burik, ini corak buriknya udah maksimal ya, udah bagus ya. Dia tebal, daunnya mengkilap, bulat lagi. Tuh kan? Nah, ini ada grouping, dikasih grouping. Ini ada coraknya tambuna, cuman dia daunnya panjang. Kalau tambunya enggak tambuna itu kan daunnya bulat. Cuman ini coraknya mirip tambuna. Ada warna merah terang. Satu polybag ini isi 3 untuk grouping. Tuh totalnya kan jadi 9 ya. Ya jadi 9 macam, 100.000 murah banget ya. Ketujuh nih carap. Ya ini cantik banget ya, warna coklat ya. Nggak tahu nih udah pernah saya keluarin atau baru pertama saya keluarin yang warna coklat ini. Tapi cantik banget nih. Yakin nggak mau? Baru nih baru. Terus nih ada warna hijau, nanti full karakternya putih. Corak totalnya kayak leopard ya. Bercak merahnya nih kayak leopard, cantik nih. Terus legend, saya keluarin satu ya. Tadi legend, nih red barret. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia katanya
Catum ya. Catum. Kalau Catum tuh di sini sikul. Ini ada yang rimbun warna merah cerah, warna merah cerah, rimbun daunnya ngeringkel-ngeringkel, gelombang ya. Cantik. Ini dia bisa rimbun banget kayak gini. Roset. Terus ada ini burik ya, aslinya burik, cuman dia warnanya eksotis. Tuh merahnya tajam. Terus nggak cuman merah aja sih, ada belang-belangnya gitu. Ini cantik nih teman-teman nih. Merah kehitaman, tulangnya hitam, gagah banget. Ada bintik-bintiknya warna putih. Daunnya ngelof ya, semi bulat, kayak bulat cuman ada ekornya ngelof gitu. Dikasih grouping, ada burik. Buriknya nggak terlalu merah, dia kehijauan, daunnya tebel. Burik satu ini, yang lain belum pada keluar karakter, masih kecil-kecil, tapi ini grouping ya. Banyak tuh isinya. Duh. Banyak banget isinya. Mantap ya. Di paket ke-7 di 100.000 saja. Paket ke-8 kita ada warna pink soft. Tulangannya agak keputihan ya. Bukan keputihan wanita, tapi keputih-putihan ya. Ini rumpun 2. Bawa anak ya, nggak tahu bawa anak, cuman kayaknya sih ini umbi, cacah umbi, cuman keluarnya langsung 2 tunas. Sesuai janji tadi, ini ada burik belang, burik yang belang, yang burik bukan sembarang burik. Ini keluar satu lagi ya. Tuh. Nanti keluar karakternya kayak gini. Burik ya. Terus ada warna daun bulat ya. Warnanya hijau kekuningan, kayak stabilo gitu, cuman belang-belang tuh. Tuh. Cakep nih teman-teman. Terus ada burik premium super bulat ya. Daunnya bulat banget nih. Bulat, tebel, mengkilap, tulangnya hitam. Gagah pokoknya. Ini satu lagi warna merah, tulang hitam. Daun mudanya menggila. Cakep banget. Serius cakep banget ini. Ada hitam-hitamnya gitu. Tuh. Terus ini daun ganda warna putih. Nanti ada keluar warna merah. Totalnya warna merah ya. Putihnya full, terus keluar total warna merah. Grouping. Ini keluar lagi yang coraknya kayak tambunat, cuman daunnya panjang satu. Terus ini nanti warna putih satu, terus warna merahnya satu. Tuh. Masih menggulung ya daun muda ya. Masih cukup kecil loh, agak kecil. Tapi cakep sih. Ini isi 3. Di paket 8 totalnya 7 plan di harga 100.000 saja. Di paket ke-9, ini ada sawi ganda, cakep banget ya teman-teman. Tuh kan sawi ganda stabil, cakep banget. Terus ada warna hijau, semburatnya merah kehitaman, terus tulangnya hitam pekat deh, cakep nih garang. Nanti keluar buriknya warna merah. Ini banyak ya anaknya ya. Tuh rumpun banyak. Yang kehitung 3. Nggak tahu ada lagi atau enggak. Ini hijau. Nanti ada totalnya warna pink. Semakin gede totalnya semakin banyak. Terus ada semburatnya pink juga, pink kekuningan. Nanti semakin gede juga semburatnya semakin melebar. Melebar. Ada ini aslinya ganda ya, daun bulat ganda, dia bawa anak satu. Nah ini baru sikul, baru cat tumpah ya kan. Ini sikul atau cat tumpah. Kalau ini burik abstrak, dia buriknya halus, cantik nih teman-teman. Dikasih grouping. Belang loh. Belang loh, ini grouping isi 3 ya. Ada warna stabilo,
hijau total merah, ini nanti jadi merah, terus ada warna merah. Total di 7 plan. Paket ke-9 di harga 100.000. Di paket ke-10. Baru lagi ya. Nih, cakep banget nih, di daun ganda loh, teman-teman tuh. Daun ganda. Terus dia nanti matur warnanya cakep banget, full merah terang ya. Terus ini baru lagi juga. Abstraknya gelap. Dia juga daun ganda tuh, daun ganda. Ini ada warna merah. Ada uratnya kekuningan. Kehijauan ya, uratnya kehijauan. Terus ini yang Red Sotoki. Hybridnya Red Sotoki. Ini nanti matur warnanya cakep banget, serius. Ini terah kuning. Itu kan, cakep. Ini ada ganda hijau ya. Ganda hijau, cuman nanti totalnya ini dua warna. Ada semburat warna merah, ada total warna putih. Terus ini grouping atau satu plan tapi rumpun banyak ya. Banyak banget tuh, susah ngitungnya. Ya anggap aja satu plan. Jadi 7 plan di 100.000. Di paket ke-11 masih yang cantik lagi. Ya. Pertama ada ini daun mudanya gini ya. Hijau, ada belang, ada totalnya warna marun. Biasa saja sih ya, biasa saja. Tapi semakin tua tuh, perhatikan teman-teman ya. Semakin gelap dan semakin hitam. Tuh, mengkilap lagi. Ini di pangkal daun ada kumisnya ya, berarti dia terah variegata. Dia memang kelihatan tuh. Ada bercaknya. Stabil ya, ada lagi. Di sini juga ada. Terus ada warna merah, uratnya daun ganda uratnya merah. Ini garang banget uratnya. Terus ada lagi tuh pink ya, warnanya ramai, ada belang-belangnya kuning ya. Daunnya bulat banget loh. Ada merah tulang hitam. Ini bawa anak satu. Ini terah lama, warna pink, daunnya bulat, terus dia setang pendek. Ya, dia sudah gede loh. Tuh 4 jari lebih. Ini daun ganda warna putih, nanti ada totalnya warna merah. Ini grouping ya, teman-teman. Ini yang kecil ini ada pink ratana. Terus ini ada warna merah. Ini hijaunya belum keluar total ya. Aslinya itu hijau total merah. Grouping isi 3. Di paket 11, 7 plan di 100.000. Paket ke-12 atau paket yang terakhir di video ini ada hijau belang ya. Ini sedikit berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi itu uratnya nggak hitam, kalau ini uratnya hitam. Tuh, ada belangnya kekuningan. Terus tambah lagi ada daun bulat ganda, ganda mangkok ya. Daunnya mangkok gitu. Ini buriknya asik nih. Kasih burik asik. Ini ada hybridnya Red Sweetie. Terus ada warna hitam, merah kehitaman, garang. Dia totalnya tuh. Kalau malam kena cahaya itu kayak nyala gitu ya. Nih. Terus ini ada daun bulat. Hijaunya hijau kecoklatan, nanti ada semburat warna merah. Totalnya warna putih ya, teman-teman. Dikasih grouping.
ada warna merah, daunnya tebel. Isi 2 atau 3 nih, kayaknya isi 3 ya. Yang hijau ini total nanti keluar warna putihnya ini jadi merah ya kalau kena panas. Oke ya teman-teman, untuk 12 paket yang bisa saya tampilkan, silakan teman-teman untuk yang berminat bisa langsung di screenshot atau disebutkan nomor paketnya dan dikonfirmasikan ke nomor WA saya. Nomor WA nanti saya sematkan di judul video, ada di bawah video juga ada, nanti di deskripsi juga saya sematkan. Terus, oh iya teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton video saya sampai habis. Jangan di skip-skip, nggak di skip-skip ya. Mohon dibantu like, komen, dan share agar kami lebih semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Dan buat teman-teman yang mau, nih, ada bonus ya teman-teman. Buat yang mau aja, nanti bisa request bonusnya ini. Fresh cutting dari Singonium ya, ada Singonium Milk Cavity. Ini dulu saya beli di harga 300.000 itu untuk 3 daun ya. Size 3 daun saya beli 300.000. Ini sekarang saya sudah banyak, jadi saya buat bonus aja sih ya buat teman-teman yang mau. Silahkan bisa request untuk Milk Cavity atau Singonium Far kuning ada. Terus ada Pink Spot, nggak tahu Pink Spot apa Pink Scope ya, saya lupa namanya ini ada. Terus tuh masih ada janda bolong varigata ya, janda bolong varigata lokal. Teman-teman yang mau nanti request aja, buat bonus dikasih gratis. Baik teman-teman, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.